sini bisa COD atau delivery, kalian langsung screenshot aja nomor WA-nya, oke? Buat kalian yang gak tahu ini lokasinya ada di mana, persis banget seberang Arema Group, deket pom bensin, arah ke lampu merah Cibitung. Nah, posisinya sebelah kanan dari arah Tambun. Baso ranjau 2. 3. Yang iga yang ranjau tadi. Yang iga iya, yang iga yang pakai tetelan kan itu? Iya, pakai tetelan semua emang. Tom ayamnya juga pakai tetelan kan? Iya. Mantap. Itu juga ranjau. Ya udah 3 berarti. Sehari berapa mangkok teh? Ya, kan baru. Enggak, sebelumnya kan itu kan COD-an gitu. Iya. Nah, biasanya berapa biasanya teh? Biasanya 25 porsi. 25. Oh. Itu dari pagi apa siang? Siang habis zuhur, siang sampai sore. Asar lah baru balik. Kemarin pas lagi baru buka rame enggak? Alhamdulillah. Berapa sehari? Kemarin kita ngelayanin sampai 25 porsi di sini doang, iya. Belum kita delivery. Oh, sama delivery juga ya? Iya. Makanya kalau buat yang mau yang males di rumah bisa delivery ya. Nih, kan bukanya dari jam berapa nih? Jam 11 sudah. Tutupnya? Tutup paling lama juga jam 9 udah. Jam 9. Berapa ya? Sebelah kanan. Kamu ngejumin ujungnya?
dapet 3. Tiganya dapet monyok. Mantep. Nah guys, ini aku mau nyobain bakso kecilnya dulu. Kayak gitu ya. Terus tempatnya juga nggak kayak kalau salah sarai, pasaran pada umumnya. Tempatnya kayak kafe, ada warung. Sekarang aku mau makan bakso iganya sama si buah cabenya ini, guys. Pedes banget guys.
ditambah kecap lagi ya? Perlu ditambah kecap. Ini nampol. Worth it nggak dengan harga 25? Worth it banget sih. Dengan harga 25 ini, udah dikasih banyak varian baksonya. Ini bakso terenak yang pernah gue makan sih, dari semua bakso yang pernah gue cobain. Ah, lu mah, bakso mana lagi sebutnya enak. Yang beda tuh soalnya kuahnya jadi kayak kuah ikan gitu kan. Mantul banget guys, kalian lagi banget kesini guys. Jangan lupa like, comment, dan share ke teman-teman kalian.